Serba-serbi safari dakwah di Desa Jorong Panang, Pangkalan. Menginap di rumah warga Buya Haji Ristawardi Inya Tungke Marajo saat melakukan safari dakwah di Desa Jorong Panang Pangkalan 50 Kota. Rumah warga yang disediakan oleh pengurus adalah rumah Pak Ujang. Alhamdulillah menunggu kedatangan kita Pak Ujang dan istri beliau beserta pengurus yang lain. Sampai beliau belum tidur menjelang jam 2 malam. Setelah kita datang, masih disediakan air buah-buahan. Dan kemudian kita tidur dengan nyenyak di rumah beliau, di mana beliau kebetulan tinggal berdua saja dengan istri lagi, karena anak sudah merantau. Jadi kalau perasaan saya ya, mungkin Pak Bas juga begitu. Buya Haji Ristawardi menginap selama satu hari, satu malam, merasa senang dan terasa di kampung sendiri. Nak buah dahan marundu, nak air pincuran tabi, nak cincin subang labulih, pucuk dicinto ulam tibo, semua dikali ia datang. Ya, kita di kampung kita sama dengan di sini. Penuh dengan kayu-kayuan, buah-buahan, ada batang pinang, ya kan? Ada batang surian. Mungkin banyak buah-buahan lain, ada jariang. Rasanya saya karena kampung saya itu juga di dusun di Koto Tuo Ayat Tabi Baso. Araso di sini nomor rasanya. Mudah-mudahan Pak Ujang kau sehat walafiat dengan istri beliau dan anak menantu beliau bahagia yang masih kuliah. Mudah-mudahan mendapat nilai cum laude dan usaha beliau ya bagambir basawit disukseskan oleh Allah. Buya yang sudah hampir 40 tahun ini berdakwah berharap pertemuan ini jangan hanya sekali ini saja. Semoga di masa yang akan datang dipertemukan Allah. Indak sekali kau saja, andaknya kita bertemu juga beliau. Mudah-mudahan bertemu dalam masa yang lain. Semoga beliau beserta istri dengan menjamu kita makan, minum, tidur diberikan oleh Allah pahala yang berlipat ganda dan rezeki yang diberkahi dan diredai. Sementara itu, Andi sebagai wali negari Jorong Panang juga merasakan hal yang sama. Beliau merasa senang atas kesediaan Buya Haji Ristawardi untuk memberikan pengajian di desanya dan menginap di salah satu rumah warga. Terima kasih kepada kita semua. Alhamdulillah, Buya yang kita rencanakan untuk pengisian ceramah tablik yang insya Allah akan kita laksanakan setelah salat Jumat nanti telah hadir bersama kita dan kedatangan beliau tadi malam sekira pukul 2 dini hari dan kebetulan saat ini kami inapkan di salah satu rumah warga. Ambo bangga apa Ustaz Ristawardi bisa menginap rumah ambo untuk apa ada acara di kampung ambo ko diundang oleh Pak Wali. Ambo bersyukur bana nyu namo tinggal le apunyo le nyaman nyu kecuali di siko. Setelah melaksanakan khutbah Jumat di Masjid Jorong Panang, Buya Haji Ristawardi bersama masyarakat dan jemaah lainnya dijamu makan bersama di ruangan yang berada di samping Masjid Tawakal Jorong Panang.
Buya Haji Risawardi Inyak Tungke Merajo melakukan pengajian di Masjid Tawakal Jorong Panang, Pangkalan 50 Kota sebanyak 3 kali di pagi hari tausiah subuh, kemudian khotbah Jumat, dan di siang harinya tabligh akbar. Inyak Risawardi melaporkan.